Lagi dibersihkan semua suara ya. Jangan di lag ya. Jangan tolong ya. Ini jelang penyerahan jenazah dari keluarga kepada Korps Kepolisian untuk melaksanakan upacara kedinasan pemakaman yang terus kita perjuangkan tanpa lelah, sehingga pada siang sore hari ini dari pihak Kepolisian Republik Indonesia akhirnya mengabulkan apa yang kita perjuangkan supaya almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Joshua Huta Barat ini bisa dimakamkan secara kedinasan. Syukuri. Luar biasa perjuangan kita, dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, terima kasih kepada Panglima TNI, terima kasih juga kepada Kapolri. Victoria buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Bacaanmu tadi mana udah ya? Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pernyataan penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke Dinas Polri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 15.20, WIB kami atas nama pihak keluarga almarhum dengan ini menyerahkan jenazah almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat kepada Kesatuan Polres Muaro Jambi guna selanjutnya dilaksanakan upacara pemakaman secara kedinasan. Sungai Bahar, 27 Juli 2022, pihak keluarga Samuel Huta Barat. Pernyataan penerimaan jenazah ke Dinas Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, Resort Muara Jambi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 15.30 WIB, kami atas nama Kesatuan Polres Muara Jambi dengan ini menerima jenazah almarhum Brigadir Nopriansah Joshua dari pihak keluarga guna selanjutnya dilaksanakan upacara pemakaman secara kedinasan. Sungai Bahar, 27 Juli 2022. Kepala Kepolisian Resor Muara Jambi Yuyan Priatmaja SIK MH. Laporan Komandan Upacara.
upacara telah dilaksanakan dan jenazah yang diberangkatkan. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan terakhir kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara. Kepada hormat jenazah, hormat senjata. Selanjutnya jenazah siap untuk diberangkatkan. Martin, siapkan inilah saudara-saudari prosesi upacara pelepasan dan pemakaman anak dari klien kami atas nama Brigadir Polisi almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat yang sudah diserah terimakan dari keluarga kepada Kepolisian Negara Indonesia, dan saat ini peti jenazah telah diangkat dan dibalut dengan bendera merah putih mengingat beliau adalah gugur dalam tugas. Nah, demikian juga dari Kesatuan Indonesia telah siaga menuju ke pemakaman. Perjuangkan satu persatu dikabulkan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Victory. Siap. Victory. Ayo. Kita itu. Harus benar tap. Dalam kedatangan tap. Laksanakan. Laksanakan.
Jauh-jauh dari Jakarta nggak dapat kan? Mana bangunnya? Ayo, play for the love. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you.
Satu kali enam orang. Dari kayu. Upacara pemakaman jenazah Brigadir Yosua Joshua kepada tim. Biar nimbang ya tangan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Brigadir 41.0097 Jabatan Bamin Pelaksana Unit 1 Subdit 3 Bidung Bareskrim Polri Kesatuan Mabes Polri Pendidikan SD, SMP, SMA Pendidikan Polri Pendidikan Brimob tahun 2013 Brida 2602/2013 Brigdu 0101/2017 Brigadir 0101/2012 dilahirkan di Jambi pada tanggal 20 November 1964 usia 28 tahun almarhum meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 yang bersangkutan meninggalkan orang tua dan tiga saudara di Bali 27 Juli 2022 Kepala Kepolisian Resort Morojambi, tertanda Yuyan Tri Atmaja, SDKMA, Adjun Komisaris Besar Polisi, NRP 8103074 3, selesai. Apel Persada. Siapa? Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jambi, Resort Muara Jambi. Kami, Kepala Kepolisian Resort Muara Jambi, atas nama Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Nopriansyah Yosua, pangkat Brigadir 94110097. Jabatan Bamin Pelaksana Dit Pidum Bareskrim Polri Unit Subdit 3 Dit Pidum Kesatuan Bareskrim Mabes Polri yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Juli pukul 17 WIB. Semoga jalan Dharma Bakti ditempuh almarhum dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwah almarhum mendapat tempat yang semestinya di alam raka. Di Baling 27 Juli 2022, Kepala Kepolisian Resort Muara Jambi
Yoyan Priyatmaja SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 810-30743. Penurunan jenazah Kaliang Lahat. Rikat, bangku! Kelup! Tambah, ah, boleh-boleh tambah lagi, boleh-boleh. Tambah lagi tali. Biar ngimbang. Satu tali lagi ya? Berangkat. Tunggu, sabar. Biar ada tali. Dari bawah. Oke. Jangan tanggung-tanggung ya. Pelan-pelan, jangan tanggung-tanggung. Ulur pelan-pelan. Nah. Sini kan dikit. Ya, terus ke sini dikit. Lagi. Simbangkan. Sini dikit. Angkat yang kanan. Angkat yang kiri, biar ke tengah dikit. Iya. Ah, ya. Lagi. Ulur, ini. Ini. Ah. Itu angkat. Ini tarik dikit ya. Iya. Tarik. Iya. Udah. Oke, pas. Tarik aja. Satu yang narik. Ini lepasin aja, Bang. Karena tarik. Oh, yang itu lepas. Angkat kata. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Halo? Angkat dia aja. Peletakan karangan bunga secara simbolis oleh Inspektur Upacara.
penghormatan terakhir kepada arwah almarhum. Kepada arwah jenazah. Arwah jenazah. Upacara selesai, selanjutnya kami kembalikan dengan doa dari keluarga. Pendeta mana? Pemakaman telah dilaksanakan maklumat selesai. Jangan. Siap. Untuk memakamkan saudara kita almarhum Doviansa Yosua Huta Barat. Kita bernyanyi. Tuhan pimpin anakmu. Kita naikkan bersama. Tuhan pimpin anakmu. Jenazah saudara kita almarhum Doviansa Yosua Huta Barat. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan-Mu? Hai maut, di manakah sengat-Mu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita bernyanyi. Hanya di Kau sajalah kita naik. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Agar janganku sesat.
kebahagiaan. Selamat jalan, selamat jalan. 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 Selamat jalan, selamat jalan.